pegangan barisan. Kosongkan. Perhatian seluruhnya. Istirahat di tempat. Grup. Penjemputan pembina upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Siap, laksanakan. 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 Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh Obada Mahasiswa Universitas Syiah Kuala dan seluruh peserta upacara. Undangan dimohon berdiri. Kiri,
lagi. Wala! Sang Merah Putih! Hormat! Rock! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, termasuk di dalamnya pahlawan pendidikan,
Hening Cipta mulai. Selesai. Undangan dipersilakan duduk kembali. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Satu. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor, pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa
dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Yang saya hormati, Sivitas Akademika Universitas Syekh Kuala dan Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Araniri. Izinkan saya membacakan sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Pada 77 tahun yang lalu, dengan penuh keberanian, para pendahulu kita mengumandangkan proklamasi, mengibarkan bendera sangsaka merah putih, menyatakan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Lalu terlahirlah Indonesia merdeka. Perjuangan menggapai kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah. Kita tidak boleh berhenti bergerak dan melangkah. Khususnya pada tahun ini, kita memperingati hari ulang tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semangat tersebut saat ini sedang kita buktikan bersama melalui presidensi G20 tahun 2022 dengan peran besar setiap kita dalam menggalang kolaborasi global untuk bergotong royong memulihkan dan membangkitkan sistem pendidikan. Kita telah memberikan contoh pada dunia bagaimana proses pembelajaran di Indonesia saat ini semakin berpihak kepada murid dan memerdekakan guru untuk berkreasi dalam mengajar melalui kurikulum merdeka dan platform merdeka mengajar. Kita telah membuktikan bahwa upaya untuk memperluas akses terhadap pendidikan yang berkualitas dapat dilakukan melalui terobosan mekanisme bantuan operasional sekolah dan berbagai program dukungan beasiswa. Kita juga telah meyakinkan dunia bahwa generasi muda Indonesia
sudah terlatih dengan dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat yang bekalnya diperoleh sejak di bangku kuliah melalui berbagai program belajar di luar kampus yang terhimpun dalam Kampus Merdeka. Begitu juga pada sektor kebudayaan, kita dalam forum G20 mendorong negara-negara di dunia untuk menghadirkan dukungan pendanaan bagi seniman dan pelaku budaya agar dapat kembali menginspirasi dengan karya-karya terbaiknya, khususnya di masa pasca pandemi. Inisiatif ini adalah kelanjutan dari terobosan Dana Abadi Kebudayaan dan Kanal Budaya pertama di Indonesia yang kami luncurkan dan telah memberikan banyak manfaat bagi penggerak budaya kita. Hal-hal yang saya sebutkan tadi barulah sebagian kecil dari terobosan Merdeka Belajar yang sekarang sudah mencapai 21 episode. Masih banyak lagi episode Merdeka Belajar yang akan diluncurkan sampai semua anak di seluruh Indonesia merasakan kemerdekaan yang sebenarnya, yaitu belajar dengan bahagia, berkarya tanpa hambatan, berlari menuju masa depan dengan penuh keberanian sebagai pelajar Pancasila. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik di seluruh tanah air. Mari lanjutkan gotong royong kita untuk memulihkan dan membangkitkan Indonesia merdeka, mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha perkasa, kami semua menyanjungmu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia, nikmat kemerdekaan ke-77 negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat, pertolongan dan berkahmu abadi menjelma menyertai segenap kami bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang maha abadi, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang maha hidup, kobarkanlah semangat juang yang takkan pernah redup. Karuniakan kami kemampuan dan pengetahuan yang cukup. Tumbuhkan kesadaran memelihara falsafah hidup. Semoga udara kemerdekaan senantiasa kami hirup. Ya Allah, Tuhan pelimpah berjuta rahmat, kami memohon kepadamu bersama seluruh rakyat. Semoga bangsa kami pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, menyongsong cita kehidupan bermartabat. Semoga bangsa kami terus jaya dan berdaulat. Ya Allah, Tuhan yang maha pemelihara, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan. Jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan.
Masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu yang tak terlenakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengampuni, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula orang tua dan guru kami. Ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami. Ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan barisan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Persembahan lagu-lagu perjuangan oleh Obade Mahasiswa Universitas Syekh Kuala. Thank you.
mengucapkan terima kasih.